Da Silva, satu peluang, satu gol. Inilah sepak bola high level. Ketika Stefani Cukura permainan memainkan sepak bola. Messing with my head again. Untuk jumpongnya, Wawan. David Rubino, balik lagi pada Wawan Febrianto. Taisei Marukawa, Taisei. Baik sekali umpan 1-2. Taisei Marukawa, dan... Penalti, pemirsa, kita ada sebuah kombinasi umpan 1-2. Jonathan Cantilana, baik sekali, balik lagi ke Taisei, membuka ruang di sisi sebelah kiri kali ini. Kita lihat, oh, melakukan sebuah tusukan dengan kecepatan Chris Manto di sana. Dan melalui Taisei, bersiap baru kawal. Oh, penyelamatan yang luar biasa dari Joko Ribowo. Mampu menunda gol ketiga lewat tendangan penalti dari Taisei Marukawa. Kita lihat tertebak tadi, Taisei juga kurang kepojok dari arah tendangannya. Seperti itu, Anda mempertontonkan personality. Betul. Sebuah hal yang tidak perlu dilakukan oleh Zahab Zamrun tadi terhadap seorang hand-hand Herdiana. Yes, Anda boleh sehebat apapun, tapi Anda tidak perlu underestimate atau meremehkan lawan. Karena ketika Anda mempertontonkan seperti itu, Anda mempertontonkan personality. Betul. Dimiliki oleh para pemain dari Bali. Oh, Yabes. Bruno Privat yang berada posisi offside. Privat sekarang ke kiri karena Yabes ada di kanan. Terlalu cepat dari Privat mencari ruang untuk mencoba mendapatkan umpan. Ya, sementara Privat masih tergeletak. Ya, ini hebat. Terlalu cepat dia Privat. 21.000 tiket terjual tentunya di sore hari ini. Jadi menarik ya apa yang terjadi, kita tidak melihat suatu pelanggaran. Waktu itu tiba-tiba Privat terjatuh dan cukup lama perannya terhenti. Iya, ada senggolan sedikit dari Andri Tani yang menurut saya seharusnya tidak membuat dia sedemikian menderita ya. Saat ini crossing dilakukan, coba diambil kali. Posisi tidak sempurna Aji Kusuma tadi. Itu gerakan berbalik bersinar yang cukup baik. Tampaknya Rido kembali membutuhkan perawatan. Seperti ini, dengan unggul gol, biasanya krusial di waktu sekitar 10 menit terakhir ini adalah saat-saat dimana kadang-kadang ada strategi untuk mengulur waktu. Jadilah kenapa wasit mendatangi memastikan gol. Lagi pertahanan Persija. Doni Tri Pamungkas, sekali ini memberikan bola kepada Hansamo. Yes! Sebuah sundulan kepala memotong umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas. Sebuah gol yang datang di menit ke-95 di Kota Bekasi. Tapi kan udah, dia udah peluang terakhir, tapi ini pas 10 win. Doni Tri! Benar-benar sukar dipercaya pemirsa.
biasa apa yang terjadi di Stadion Patriot Candrabaga. Hanya tersisa satu detik saja pertandingan, di mana Kudela berhasil melakukan sebuah heading di depan gawang dari Rido, sebuah hal yang sangat dilakukannya dan merubah kedudukan menjadi 3-2 dari tertinggal. Untuk mencari kawan langsung ke tengah, peluang ada di sana, nomor punggung 41 mampu memanfaatkan umpan bola liar dan melesakan gol, melesakan bola ke jala Jandia Eka Putra, mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Coba untuk mencari kawan, Dendi Santoso. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Dendi Santoso, bola terlalu lemah, bisa diamankan oleh peluang justru datang dari PSIS Semarang. Bola Hardi Nur Yulianto mampu memanfaatkan serangan balik, memanfaatkan kelengahan dari saya kembali bola. Oh, bahaya kali ini Esteban menguasai bola kepada Pedro. Pedro, pemirsa, bahaya Pedro. Pedro! Goal! Sebuah counter attack dimiliki oleh Pantura United. Esteban berikan bola kepada Pedro. Dan Pedro Henrique. Ingat, menyisakan 15 menit dari waktu normal. Jajah tadi. Oh, dicuri. Dominan Silva saat ini. Dan kita lihat. Kita lihat. Abdul Aziz. Oh, bahaya kali ini Ricky Kabuaya. David Silva.